Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang manis? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Semangat, semangat, aku pasti bisa. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahla baitihi al-kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Hasyim Asy'ari wa ila muassasata ta'limiyah Kebun Sari wa asatidina wa talamidina wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Anak-anak, mau melanjutkan dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang ketiga yaitu bumus lanjutkan dengan bacaan sholawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqatu wa tanfariju bihil qurabu wa tu'adza bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli ma'lumillah. Nah anakku yang manis, tetap semangat kita belajar. Tapi sebelum belajar, anak-anakku yang manis, baca doa yang diajari sama buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sayang, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang malaikat Allah. Tapi pakai lagu, dengarkan ya dan nanti hafalkan. 10 malaikat Allah wajib kita hafalkan. Jibril pembawa wahyu, Mikail pembagi rizki, Israel pencabut nyawa, Israfil peniup sangkakala, Munkar dan Nakir penanya dikubur, Rakib dan Atid pencatat amal, Malik penjaga di neraka, Ridwan penjaga di surga. 10 malaikat Allah wajib kita hafalkan. Baik sayang, dihafalkan ya di rumah bersama mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang manis dan soleh dan solihah,
Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Musdalifah di sentra persiapan, yaitu dengan tema binatang hutan. Binatang hutan itu apa saja sayang? Yaitu, Ibu sebutkan ya, harimau, gajah, orang hutan, ya, dan banyak lagi yang ada. Nah, hari ini Bu Mus akan mengajak pada anak-anak yaitu untuk menulis kata babi bu bebo. Bu Mus tunjukin sekarang. B A garis tidur atau garis datar. B I garis datar. B U garis datar. B E garis datar. B O dibaca ba bi bu be bo. Anak-anak menulis seperti punya ibu guru, caranya yaitu menulis garis tegak. Nah, garis lengkung hanya. Nah, ini saya ya. Harus nempel garis biar rajin ya sayang ya. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, tugas berikutnya yaitu yang kedua, anak-anak diajak Bu Mus untuk menggunting gambar-gambar yang ada di kertas ini. Coba lihat, di sini ada gambarnya gajah, ada gambarnya jerapah, dan ada gambarnya orang hutan. Ini Bu Mus mau gunting ya. Cara mengguntingnya, di garis titik-titik kita gunting. Nah, oke. Anak-anak, setelah kita menggunting selesai, kemudian kita bentuk, kita susun jadi puzzle ya sayang ya. Nah, ini Bu Mus ngambil yang kepalanya jerapah. Nah, setelah kepalanya jerapah, Bu Mus letakkan kepalanya gajah. Kemudian ada ini kepalanya orang hutan. Kemudian yang keempat kita sambung dengan badannya jerapah. Dan kelima kita sambung dengan badannya gajah. Dan yang keenam kita sambung dengan badannya orang hutan. 6, 7, 8, 9. Ini ada 9 kotak sayang ya, potongan ya. Nanti anak-anak susun yang rapi, yang bagus ya. Sudah selamat mengerjakan ya sayang ya. Anak-anak, kegiatan pertama tadi apa sayang? Yaitu menulis kata ba bi bu be bo ya di buku kotak-kotak. Kalau menulis harus yang rapi dan rajin, nempel garis. Yang kedua, anak-anak diajak Bu Mus untuk menggunting. Setelah digunting, kemudian kita susun jadi puzzle ya sayang ya. Anak-anak selamat mengerjakan, belajar yang pintar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, anak-anak selesai kita kegiatan di sentra persiapan. Yuk anak-anak, kita berdoa yang baik biar anak-anak mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita baca, tangan kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin.
anak-anak, sekarang dilanjutkan lagi dengan doa, yaitu keluar rumah ya. Yuk kita angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya sayang ya.